Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Mengurusi majlis yang berusaha Tuan Nadir Masjid Meranti, Tuan Kuasa, Tuan Imam, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali niat i'tikaf dululah. Awaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami ridha Allah Tuhan kami. Wa bil Islam dina kami ridha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula kami ridha bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Saya tak ada mukadimah apa dah noh. Saya teruslah masuk tajuk. Kalau kepala saya dia berdengung awal, saya berhenti awal. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian, tahun ini 1439, 2018, 1439 Hijri ataupun Ha Hijri. Maksudnya Rasulullah hijrah 1439 tahun yang lalu, Mekah ke Madinah. Puasa difardukan tahun 2 Hijrah. Tu maklumat pertama lah. Puasa Ramadan ni difardukan tahun 2 Hijrah. Nak mudah faham lagi, kalau kita tanya soalan, dah berapa kali orang Islam berpuasa, umat Nabi Muhammad berpuasa? Jawapannya 1438 kali. Itu maklumat kedua tu. Sudah berapa kali umat Nabi Muhammad berpuasa Ramadan? Sudah 1438 kali. Waktu Nabi duduk di Mekah 13 tahun sebagai rasul, puasa belum difardukan. Tak ada puasa. Kira Ramadan Nabi tak tarawih, Nabi tak puasa di Mekah 13 tahun. Kerana puasa difardukan selepas 2 tahun Nabi pi Madinah Al-Munawwarah. Maka puasa Ramadan ni
Allah wajib atas umat Nabi Muhammad tahun 2 Hijrah. Hari ni dah berapa Hijrah? Tahun ni sudah 1439 Hijrah. Nombor 4. Yang keempat, berapa kali Rasulullah berpuasa Ramadan? Itu maklumat keempat. Semua Imam Syafi'i tak buat pen, tak buat apa. Tiga orang lah buat. Banyak maklumat ni. Keempat, berapa kali Rasulullah berpuasa Ramadan? Kalau berapa kali Nabi buat haji? Sekali. Di Syria ada seorang guru saya, Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia buat haji sekali je. Lepas tu tak boleh masuk dah Mekah Madinah sebab dia lawan Wahabi. Dia buat buku lawan Wahabi. Tak maaf lah kalau ada Wahabi tau ni. Kan? Dia tak boleh masuk dah. Syekh-syekh lain di Syria, ulama-ulama lain setiap tahun akan mengerjakan haji dan umrah. Setiap tahun. Bila tanya dia, dia kata, bukankah aku sama dengan perbuatan Rasulullah yang Allah izinkan untuk mengerjakan haji sekali saja kepada Nabi? Itu tajuk lain. Nabi puasa Ramadan start tahun 2. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Ulang balik soalan, berapa kali Nabi berpuasa Ramadan? Siapa jawab betul boleh balik awal. Tahun 2 Nabi puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Hijrah Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Dan tak Ramadan. Tak ada. Maka tak sempat Ramadan, Nabi berpuasa Ramadan 9 kali. Kita ni, saya dan kita semua, Ramadan pun lagi banyak pada Rasulullah, umrah pun lagi banyak pada Rasulullah. Tapi duk mubung kuat situ. Ni start nak kena ni. Nampak tak? Umrah kita lagi banyak daripada Rasulullah. Nabi 2 kali umrah. Haji sekali. Ramadan kita lagi banyak pada Rasulullah. Tapi Quran kita setahun pun tak khatam. Salahnya di mana? Bocornya di mana? Dengan Ramadan kita ni tak kena di mana? Hak ni kita nak muhasabah malam ni. Ada sesuatu yang tak kena dengan Ramadan kita. Siapa yang berumur 40 tahun malam ni dalam masjid ni, bermaksud Allah dah bagi peluang dekat dia untuk puasa Ramadan 25 kali. Kalau ambil umur baligh 15, ambil umur baligh 15, maka dah 25 kali Ramadan. Oi ustaz, saya 50 ustaz. 50, 35 Ramadan. Yang 60, 45 Ramadan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kali dengan malam Lailatul Qadar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa banyak Lailatul Qadar yang tidak pernah dimuliakan oleh Allah kepada kita. Tiap-tiap tahun yang paling sibuk, yang paling lalai sekali, 20 malam ke atas. 10 malam terakhir yang paling banyak berlaku Lailatul Qadar mengikut pendapat ulama, 10 malam terakhir itulah yang paling kita sibuk di supermarket, yang paling kita sibuk dengan anak beranak, yang paling kita sibuk nak pilih hotel untuk makan. Kau puasa. Allah bagi 40 kali dah Ramadan. Tak pernah nampak pun Lailatul Qadar. Kelemahan saya dan kita semua. Ni lagi 2 minggu. Ke lebih kurang kan?
Lagi 2 minggu Ramadan. Hanya kekasih Ramadan akan merindui Ramadan. Hanya kekasih. Kita dengan Ramadan ni kekasih ke tidak? Ni dalam masjid termasuk saya. Kita dengan Ramadan ni, Ramadan anggap kita kekasih ke tidak? Setiap tahun dia bertandang ke dalam hidup kita. Apakah kita telah menyambut Ramadan dengan sebaik-baik sambutan, ataupun setiap kali Ramadan datang kita buat terendah dan dia pun pergi dan meninggalkan kehidupan kita tanpa sedikit pun perasaan rindu dan kasih Ramadan itu kepada kita untuk dia kembali ke dalam kehidupan kita. Karena kitalah yang tidak pernah hairan dengan kunjungan dan kedatangan Ramadan saban tahun. Ni Ramadan nak mai lagi 2 minggu. Seronok ke tak seronok? Dia kata seronok sebab raya ustaz. Mesti seronok. Dia seronok tentang kuih raya je. Kuih raya, raya, baju. Mana ada sepasang baju raya sekarang ni, semua mesti dua. Kasut pun dua. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hanya kekasih Ramadan akan menantikan Ramadan penuh kesedihan dan kegembiraan bercampur baur. Rindu dengan seorang kekasih yang bernama Ramadan, tak payah tunjuk ke orang. Setiap orang boleh memberikan jawapan yang paling tepat untuk dirinya di mana kedudukan Ramadan dalam hati dia. Sekarang ni, sekarang ni 10 saat, 15 saat kan dia dulu pasal apa? Pasal apa dak Ramadan nak datang? Biasa. Maka begitulah biasanya Ramadan ke dalam kehidupan kamu. Maka begitulah perasaan Ramadan ketika dia datang dalam kehidupan kamu, dia pun tak pernah rindu dengan kamu, dia pun tak pernah kasih dengan kamu. Ni ulama ajak kita nak tahu kedudukan Ramadan macam mana, kita pernah sambut dia, kita besarkan dia, kita raikan dia. Tanya diri kita. Ada orang alhamdulillah terasa bahang Ramadan tu, terasa kerana ia adalah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandakan amal ibadah di dalamnya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kepada kami sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, bagilah peluang sekali lagi untuk kami berada tahun ini dalam bulan Ramadan. Itu doanya. Sahabat pun tengok Rasulullah bulan Rajab. Apa yang berlaku dalam hidup Nabi bulan Rejab? Ini kita lepas dah tuan. Habis-habis dah Rejab. Syaban pun separuh dah. Apa yang berlaku kepada kehidupan Rasulullah bila masuk Rejab? Maka sahabat pun cerita kepada kita semua. Bila masuk Rejab, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mempertingkatkan amal ibadah yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Nabi makin banyak. Kalau sebelum Rejab Nabi bersedekah contoh 5000 dinar contoh, masuk Rejab sahabat-sahabat ahli keluarga Nabi, jiran Nabi tengok, ai. Bila masuk Rejab Nabi mempertingkatkan ibadah dia daripada sedekah, sembahyang sunat, baca Quran dan sebagainya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Dan apabila masuk Sya'ban, kata para sahabat, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mempertingkatkan ibadahnya dalam bulan Sya'ban. Sehingga berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunat melebihi bulan Sya'ban. Tidak ada bulan
yang paling banyak Nabi berpuasa sunat melebihi bulan Syaban. Hampir Nabi memperlengkapkan seluruh Syaban itu dengan puasa sunat. Nabi nak beritahu kepada saya dan kita semua bahawasanya Ramadan itu adalah bulan ibadah keseluruhannya. Nak masuk bulan ibadah, bukan satu Ramadan baru cari kunci, baru nak start enjin, baru nak panas enjin. Tetapi sebelum Ramadan 60 hari Nabi ajak 1438 tahun yang lalu, 60 hari sebelum Ramadan Nabi telah mempersiapkan jiwa dan diri tubuh badan Nabi untuk menyambut Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Siap dah. Dah mula panas enjin. Dah tengok ayam ada tak dalam kereta. Dah mula start kereta. Dah mula bubuh gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Masuk saat pertama Ramadan, Nabi telah pun berada pada pecutan yang paling laju. Beza tak tuan? Beza dengan kita. Kita masuk satu Ramadan baru cari kunci kereta. Ni analogi dia lah. Baru cari. Dua Ramadan start. Tiga Ramadan panas enjin. Lengkap pun semua. Empat Ramadan berjalan buh gear 1. Tayar pun pecah. Itulah jadi. Itulah jadi kat kita. Tayar depan pecah. Angin kurang. Berhenti pula. Maka Rasulullah bersiap awal untuk Ramadan. Persiapan awal. Masuk Ramadan, Nabi terus pecut sampailah 10 malam yang terakhir. Yang seterusnya. Ni poin ni, poin-poin ni. Entah. Ramadan ni disebut Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Ha, ni nak kena ubah ni tahun ni ni. Kan? Al-Quran sat-sat. Al-Quran sat-sat. Tolong. Ramadan ulama sebut Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Masih. Ni Quran. Quran ni tuan-tuan, Al-Quran yang kita baca tu, perbezaan dia dengan kita Quran lah, seperti mana bezanya Allah itu dengan makhluk. Tak boleh buat perbandingan. Tuan-tuan tak boleh buat perbandingan. Mulia Al-Quran dengan kemuliaan seorang manusia yang soleh, bezanya ialah seperti mana mulianya Allah nak bandingkan dengan seorang manusia yang mulia. Tuan-tuan fikir balik, eh tak boleh beza ustaz, tak boleh nak banding. Memang tak boleh banding. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran itulah yang boleh dibaca oleh setiap manusia. Dan dia bukan makhluk. Kalamullah tu, kalamullah. Sebab tu kita nak pegang tak ada wuduk, hukum dia haram. Kalau hadis Nabi pegang tak ada wuduk boleh? Boleh. Tidak ada, tidak ada adab, dia tak sampai haram. Quran tak ada wuduk, tak boleh. Kerana Quran ni kalamullah. Masuk Ramadan, orang ulama sebut Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ulama dulu hidupkan Ramadan dengan Quran. Daripada zaman bila ustaz? Daripada 1400 tahun yang lalu. Mereka hidupkan Ramadan ini dengan Quran. Saya bila belajar benda tu, saya tak faham. Nak hidup dengan Quran, tahu mana?
setakat mana? Sebab suasana kita di Malaysia Ramadan Quran kita tadarus. Nah, kita tadarus, ada yang tadarus pagi, ada yang tadarus lepas tarawih. Itu habis kan? Bila pi negara Arab, guru-guru pun hurai sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sahabat, sampailah zaman tabi'in, sampai zaman tabi'it tabi'in. Dahulunya mereka menghidupkan Ramadan ini dengan Al-Quran. Bila pi negara Arab, masuk bulan Ramadan kali pertama, kita pun keluar petang naik bas. Dalam bas boleh tengok lebih daripada 10 orang akan pegang Quran kecil. Tengok pun dalam bas, kita kata ni apa dia nak tunjuk ke orang teruk kan ni? Kan di atas kursi, kursi bas baca, yang berdiri pegang Quran. Saya pun tengok, ay, sayang sakan depa ni tayang baca Quran kat orang, orang Melayu. Waktu tu tak jadi Arab ni, membawa jiwa Melayu. Dalam bas, turun daripada bas, ada polis trafik 2 orang pegang Quran. Ai, di Malaysia polis trafik pegang Quran no? Tak jumpa lagi semua hidup. Kena buat ni polis kalau ada ni kan. Allahu Rabbi, polis trafik tu dia tak jaga jalan ke ustaz? Hak tu bukan hak jaga jalan. Polis hak duduk tepi jalan pegang Quran. Saya perhati lama tu kali pertama saya tengok, baru teringat hak guru-guru ajak tu. Masuk pasar nak pergi beli ayam, nak pergi beli sayur apa semua ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, toke-toke kedai yang pelanggan tak masuk lagi kedai dia, mereka membuka Al-Quran. Adakah suasana tu? Tak. Di tempat kita payah jumpa. Menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Lepas tu baru mai cerita, baru kita dengar. Berapa banyakkah salafus salih menghabiskan Al-Quran pada zaman dulu? Ada berpuluh-puluh contoh lah, berpuluh-puluh contoh. Saya ambil antara yang paling banyak, Al-Imam Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, yang wafat pada tahun 204 Hijrah. Bila masuk Ramadan, Al-Imam Syafi'i akan mengkhatamkan sebanyak 60 kali Al-Quran. Tuan-tuan, bukan dia seorang tau. Saya boleh bawa senarai para ulama yang mengkhatamkan sehari sekali Al-Quran dalam bulan Ramadan. Saya buat senarai tu. Saya buat, ada satu ceramah saya buat senarai tu. Saya cari, jumpa senarai ulama, bukan Imam Syafi'i seorang. Zaman ini tuan-tuan, zaman ini termasuklah kelemahan saya. Kita nak cari di mana tuan-tuan yang khatam 2 hari sekali, bukan sehari 2 kali. Pus. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bulan Ramadan 61 kali. Begitulah imam-imam yang lain, yang banyak lagi. Imam Malik, Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, Ibn Daqiq Al-Aid, Imam Abdullah At-Tusi, macam nama ni. Kesemuanya begitu. Rupanya tuan-tuan, rahsia dia ialah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tuan-tuan cari Muharram Safar, sampailah Zulqa'dah Zulhijjah, sampai habis, ada berapa nama bulan yang Allah sebut dalam Quran? 1. Bulan apa? Ramadan. Kenapa satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran bulan Ramadan? Kerana di dalam Ramadan itulah 30 juzuk Al-Quran dibawakan daripada Lauh Mahfuz turun ke langit pertama dunia. Yang itu sejarah penurunan Al-Quran. Al-Quran ada di Lauh Mahfuz 114 surah sebelum Nabi lahir.
114 surah 30 juzuk itu Allah Subhanahu Wa Taala buat turun pada bulan Ramadan. Arahkan Jibril alaihi salam, wahai Jibril, pergi ambil Quran 114 surah daripada Lauh Mahfuz, turun ke langit pertama untuk dibawa turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Quran turun ke dalam dada Nabi melalui perantaraan Jibril 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sikit-sikit Quran dibawa turunkan. Ketika Allah memilih Ramadan untuk dijadikan sebagai bulan turunnya Al-Quran, maka naiklah kedudukan Ramadan sebagai penghulu kepada semua bulan yang diciptakan oleh Allah kerana Al-Quran. Ketika Lailatul Qadar dipilih oleh Allah sebagai malam untuk dibawa turun Al-Quran, maka menjadilah Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik yang pernah Allah SWT menciptakan malam-malam yang ada di atas muka bumi ini sebab Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu segala nabi dan rasul kerana kemuliaan Al-Quran. Ketika Allah memilih Jibril alaihi salam untuk buat turun Quran itu selama 23 tahun ke dalam dada nabi, maka jadilah Jibril alaihi salam penghulu segala para malaikat kerana kemuliaan Al-Quran. Dan ketika Allah memilih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merekalah menerima Al-Quran, maka umat Nabi Muhammad menjadi khairul umam, umat yang paling baik yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kemuliaan Al-Quran. Tuan-tuan nampak? Subhanallah. Rugi dan sejuta kali rugilah mereka yang mati dalam keadaan tidak sempat untuk mencintai Al-Quran ini. Okay. Kerana setiap kali orang itu merindui Al-Quran dan Al-Quran merindui dirinya, maka terselamatlah orang itu di dunia, di barzakh, di mahsyar, sampailah ke dalam syurga. Orang yang hidup dengan Quran kan, yang hidup dengan Al-Quran, tiap-tiap hari dia mesti baca Quran. Setiap hari, setiap hari hidup dengan Al-Quran. Saya kenal satu orang, jiran dulu, kecil-kecil dulu. Saya tidur malam dengan mendengar bacaan Quran dia, rumah sebelah, rumah orang lain. Tidur malam dengar dia baca Quran dan bangun subuh esok mendengar dia baca Quran. Makcik tok lah waktu tu, tok yang umur, orang Kedah kata tok ni nenek berumur lah 60 lebih. Bukan dia tak tidur malam, dia tidur. Maksudnya kalau malam tu saya dulu yang tidur kan, bila bangun subuh dia dulu yang bangun, biasa tu kan. Makcik tok nenek ni dia dulu yang akan bangun. So bila malam, bila saya tidur tu, bilik saya hujung dekat dengan bilik dia yang dia baca Quran tu, dengan makcik ni baca Quran. Bangun pagi esok akan dengar juga dia membaca Al-Quran sampai dia meninggal. Di dalam bulan Ramadan, meninggal dalam bulan Ramadan selepas berbuka puasa pada malam Jumaat 3, ketika sujud dalam solat maghribnya 4. Tuan-tuan, tok ni, nenek ni meninggal dalam bulan Ramadan, satu kemuliaan. Selepas berbuka puasa pada malam Jumaat, pas maghrib malam Jumaat, di dalam sujud solat maghribnya,
Saya tengok, biasalah jiran, jarah apa semua. Suasana dan erti kematian sebegitu membuatkan air mata saya mencurah-curah selepas saya menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Sebab saya tak jumpa lagi satu orang yang lebih mulia daripada kematian itu. Belum lagi. Allah tak tunjuk. Yang himpun empat benda ni. Tentang, himpun empat benda. Meninggal dalam solat itu satu kemuliaan. Meninggal ketika sujud dalam solat itu kemuliaan yang tertinggi. Kerana seorang itu kedudukannya paling dekat dengan Allah ketika mana dia meletakkan dahinya di atas lantai ketika dia sujud. Nenek ni dihimpun empat benda ni. Bila saya teringat balik sampai hari ni, baru saya menghargai suasana dan keadaan kematian itu. Subhanallah. Tuan-tuan nak kata, kalau kita nak kata kemungkinan dia mati su'ul khatimah, ustaz. Tuan-tuan, mati ni dia tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih. Mas saya nak mati 64. Kalau boleh masuklah masjid lah. Mati tuan-tuan tak boleh pilih. Siapa pun diri kamu, kamu tak boleh pilih. Semasyhur mana pun kamu, kamu tak boleh pilih keadaan mati kamu. Sekaya mana dan sebanyak mana duit kamu, kamu tak boleh pilih bagaimana keadaan kematian kamu. Tak ada makhluk boleh pilih macam mana dia nak mati. Bila kita tengok satu orang Allah pilih untuk dia, dia mati sekian, 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 maka begitulah kemuliaan yang ingin Allah berikan kepada orang itu. Kena minta, tuan-tuan. Benda ni dia kena minta. Benda ni bukan datang Ramadan baru mula. Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Orang yang hidup dengan Quran, kita akan tengok Allah akan mula dia habis-habisan. Saya cerita kepada tuan-tuan tadi, satu di dunia. Yang kedua di dunia, tuan-tuan, saya ada ratusan kawan yang menghafal Quran. Tetapi 99% semua tak ingat Quran. Ni bukan saya hina ni. Saya pun ada mak tahfiz. Sebab tu di tahfiz kami, antara tunjang yang kami amalkan di tahfiz kami ialah setiap hafazan mesti ingat. Maksudnya yang 20 juzuk, 20 juzuk mesti dalam ni. Yang 25, 25 di sini. Yang 30, 30 di sini. Takkan keluar daripada tahfiz sampai 30 juzuk boleh ditebuk. Depan belakang, depan belakang kan. Saya ada ratusan kawan. Kawan-kawan baik. Kawan-kawan. 99%, 30 juzuk tak ada lah ni. Tak ingat. Ada beberapa kawan saya yang ingat. Ingat. Tak payah sebut lah. Kalau saya sebut salah seorang pun tuan-tuan kenal. Pencetus rumah. Ada seorang. Belajar di Syria dulu sekali dengan saya. Saya melihat beberapa orang ni, yang tak lebih 3 orang ni, yang menghafal Quran dan ingat, rezeki mereka melimpah ruah. Melimpah ruah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang hidup dengan Al-Quran. Dengan ini. Itu dua, saya cerita dua. Yang lain cukup. Loceng pun bunyi dah. Tapi kepala tak panas lagi, tak apa. Kan? Ha. Ni doktor tak bagi ni kan? Ni doktor ni saya langgar peraturan ni. Kan? Doktor tak pergi. Jangan ceramah, jangan mesyuarat, jangan naik kotobang 6 bulan. Saya masih sakit kepala. Tuan-tuan sekalian, satu. Kita pun masuk ke dalam alam barzakh. Satu alam yang saya akan tengok, tuan-tuan akan tengok. Orang Islam akan tengok, orang tak Islam akan tengok. Alamul barzakh. Masuk je alam barzakh. Setelah jasad kita dikebumikan, sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan daging kambing itu tempoh, ha? Maka akan datanglah kepada kalian dua orang para malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Ainahuma azraqan, mata mereka berdua kebiru-biruan. Dan mereka membawa satu mitraqah, satu penukul, pengetuk
Sekiranya pemetu itu diletakkan di atas sebuah gunung, maka berkecailah gunung itu. Ketika kedua-dua malaikat ini bercakap kepada orang yang su'ul khatimah, maka seolah-olah api keluar daripada mulutnya. Ini mungkar nakir. Dan ketika mana malaikat mungkar dan nakir ini pada sesetengah orang, dia datang untuk dia azab orang ni daripada kakinya, maka datang satu surah di dalam Al-Quran. Ilaika anhu, jangan kamu dekati orang ini, kata surah itu. Kerana sesungguhnya ketika hidup dahulu dia sentiasa mengamalkanku. Kemudian datang malaikat mungkar dan nakir dari arah kanannya. Surah tu pi ke arah kanan. Ilaika anhu, jangan kamu dekati dia. Sesungguhnya orang ini menghidupkan kehidupannya setiap hari dengan membaca aku. Kemudian daripada arah kiri, kemudian daripada arah atas, surah itu adalah suratul mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, satu-satunya amal ibadah yang mempertahankan tuannya daripada azab kubur, iaitulah bacaan Al-Quran, ataupun yang lebih spesifik, baca surah Al-Mulk. Duduklah ni. Sampai bila malaikat mungkar dan nakir tidak azab dia? Sampai kiamat. Sampai malaikat Israfil tiup sangkakala. Bukan selama-lamanya. Atas mahsyar kira lain pula. Atas mahsyar part lain. Yang selamat dalam azam barzakh daripada siksaan kubur belum tentu lagi selamat terus di atas tanah mahsyar. Belum lagi. Belum lagi. Ni part lain. Barzakh alam lain. Mahsyar alam akhirat. Barzakh belum akhirat. Bawabatul akhirat. Barzakh. Siapa tuan-tuan yang boleh selamatkan? Allah hanya izinkan surah Al-Quran sahaja. Kita pun dibangkitkan semua berjalan pergi ke mahsyar. Dengan Al-Quran. Pakat bangunlah. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, fa idza nufikha fis sur fasu'iqa man fis samawati wa man fil ard. Itu sangkakala pertama. Tiup sangkakala yang kedua, kesemua kita bangun. Bangun macam mana ustaz? Bangun begini. Bangun diri. Rupa yang sama ke rupa yang berlainan ustaz? Dengan rupa yang sama, warna kulit yang sama, nama yang sama, berat badan yang sama, dan rupa paras yang sama. Ini hak tuan-tuan tengok mana ni. Pakai baju, baju apa ustaz? Baju pun tanya. Okey, jawab. Kebanyakan orang yang menuju ke mahsyar itu, mereka tidak berpakaian. Tidak seurat benang pun. Kecuali orang-orang yang tertentu saja, yang tersangatlah sedikit bilangan mereka. Hadis sahih nah, hadis sahih. Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, kalaulah ramai lelaki dan wanita tidak tidak berpakaian, walau seutas benang pun, sayara ar-rijalu 'auratan nisa. Ketika itu orang lelaki mesti tengok aurat orang perempuan. Nabi pun jawab, wahai Aisyah, li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, betapa sibuknya pemikiran orang ketika hari itu, sehingga melihat ke kanan dan ke kiri pun tidak daya dilakukan oleh mereka. Tak ada nak tengok kiri kanan. Ini bukan tajuk mahsyar. Tajuk mahsyar 3 jam. Dulu waktu sihat boleh. Kan? Tuan-tuan sekalian, kita pun pergi ke mahsyar.
Allah pun panggil nama satu-satu. Nama pertama yang dipanggil ketika itu ialah Nuh alaihissalam. Sekejap tuan-tuan tanya pula, pasal apa bukan nama Nabi Muhammad? Itu kita cerita panjang. Saya tak mau cerita, cari sendiri. Weh, menariklah tuan-tuan, cerita mahsyar ni. Dua jam orang tak gerak. Mas, kita nak lalu. Negeri itu kita akan lalu. Ramainya makhluk ketika itu, seluruh binatang berdiri di mahsyar. Banyak mana binatang? Tuan-tuan, binatang saja banyak mana? Kerbau, lembu, monyet, ular, serigala, gajah. Ramai ustaz. Ustaz pasti ke? Pasti tak pasti? Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila kami sertakan di padang mahsyar itu dengan binatang-binatang yang melata di bumi mahsyar. Tuan-tuan, Allah baru ciptakan binatang tu, bukan yang tuan-tuan tengok hari inilah. Allahu Rabbi, sesaknya. Ya, sangat sesak. Waktu sesak ni, Allah panggil seorang-seorang nama. Seorang-seorang. Lama tuan. Ada orang pergi depan, dipanggil nama dia. Biru kulit dia. Punya takut. Kita masuk mahkamah. Masuk mahkamah. Kes bunuh contoh. Kita sabit antara yang terlibat, yang bunuh seorang ni. 6 orang terlibat, kita salah seorang. Hari yang paling semua takut, hari keputusan. Hak proceeding hari keputusan tu. Yang nak tentu berapa hari penjara ke, mati, hukum gantung mandatory hari tu. Menggeletar. Sama, di mahsyar sama. Kalau satu kesalahan di depan seorang hakim yang bernama manusia sudah boleh membuatkan seseorang itu sejuk seluruh tubuhnya, apatah lagi berdiri di hadapan Allah bukan bawa satu dosa. Ribuan dosa dibawa di hadapan Allah. Waktu tu tak boleh dah. Nak rasuah siapa, nak bayar dekat siapa, tak boleh. Diri depan Allah. Tak lepas dah. Tiba-tiba, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, datang sekali lagi Al-Quran. Ini kata Quran. Tuan-tuan, mulai malam ni, hak ni kekasih kita. Lebih besar daripada isteri kita pun tak apa. Lebih besar daripada ibu dan ayah kita pun tak apa. Dan lebih besar daripada kasih kita kepada anak-anak kita pun tidak apa. Quran. Dalam keadaan manusia dihumban masuk ke dalam penjara, manusia pengsan, disambar oleh api neraka, manusia tidak pernah mengangkat muka di padang mahsyar, tiba-tiba ada orang ini, Al-Quran datang membela dia di hadapan Allah. Nama surah itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadis ni pun sahih. Nabi kata, Baqarah dan Ali Imran tampil ke hadapan orang yang mencintai Al-Quran itu, lalu berhujah di hadapan Allah. Dia menjawab segala persoalan amalan yang dilakukan oleh tuan dia waktu tuan dia hidup dulu, sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga. Ada peguam tak di mahsyar? Ada. Dua orang saja peguam bela di padang mahsyar. Peguam pertama nama Al-Baqarah, peguam kedua nama Ali Imran. Malam ni kita masih berbaki umur. Boleh jadi Ramadan tahun ni pun tak dah. Sementara Allah bagi 14 hari ni, bercintalah dengan Al-Quran. Binalah hubungan dengan Quran. Ni masa Allah bagi ni. Ni, kita ni yang 200-300 orang ni, semua dan Ramadan ke? Semua sempat Ramadan ke? Orang muda kata 27 baru Ustaz. Dia ni 27. Hak 17 pun melambak Allah ambil. Yang 13 pun banyak Allah ambil zaman ini. Di antara kita mungkin ada yang tak sempat Ramadan. Nanti Nazir telefon saya. Ustaz perasan tak Ustaz? Seorang yang sandak di dinding tu.
Contoh, hak geng dinding mohon. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, Al-Baqarah Ali Imran datang. Ya Allah, sesungguhnya Tuhan aku begini. Ya Allah, sesungguhnya Tuhan aku begini. Alhamdulillah. Kita waktu tu alhamdulillah ada peguam tolong jawab. Sehinggalah ni last lah. Sehinggalah masuk dalam syurga. Dalam syurga tak ada ibadah. Zakat tak ada dalam syurga. Sedekah tak ada dalam syurga. Zikir tak ada dalam syurga. Solat tiada dalam syurga. Umrah tiada dalam syurga. Haji tiada dalam syurga. Kerana syurga adalah satu alam untuk kesemua penghuninya berseronokkan, bergembira, makan sepanjang hari, berjima sepanjang hari, berjalan sepanjang hari. Itulah yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kecuali ahlul Quran. Kecuali ahlul Quran, Nabi kata, mulut mereka sehingga di dalam syurga masih lagi mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Mereka tidak beribadah dengan bacaan itu. Nabi sebut, ni teks dia. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, mulut mereka terkumat kamit dengan bacaan Quran. Yatalazzazuna biqiraatil Quran. Mereka bersedak-sedak dengan bacaan Quran. Sampai dalam syurga. Subhanallah. Itulah kelebihan Quran yang tanda ni. Jadi saya rasa sekadar tu dulu. Cukup lah. Dia nampak geram gitu. Cukup sekadar tu dulu. Sementara saya sihat lagi ni. Kan? Jadi terima kasih kepada semua. Moga-moga kita dapat beramal dengan apa yang saya sampaikan. Termasuk diri saya sendiri. Yang baik daripada Allah. Yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.